Selamat sore geng, mati GoPro yang gak hidup nih. Angke, angke. Boy, pendayungnya ini yang gak tahan. Gue pakai GoPro. Habis baterainya, lupa gue ngecasnya. Wes ini, Denny Sampan baru datang geng. Mana ikan? Ikan mana udang ya Den? Ini mana? Oh, di belakang. Susuk gak ya kok, mentang-mentang dapat 2 kilo, gak usah video. Lebih jahat. Oh, kalau bantal ini di bawahnya iyalah, yakinlah 2 kilo. Coba bantal itu enggak di bawah. Pasti 1 kilo 7 on 8 on. Baru pulang mancing udangnya, geng. Ini kalau diangkatnya. Ini belum tahu hasilnya. Angkatlah, Bangke. Di lama-lama kan. Busuk ya. Busuk lo nih. Busuk. Busuk. Cepat tek lo nih. Ini udah nunggu nih. Udah standby semua. Memang hebat kau Den ya. Iyalah. Jangan tanya. Woi, mak dalam. Besar. Memang babon, woi. Biru. Kilo. Sekilo ada tuh. Oh, pernah hidup. Aduh, dalam bocor mungkin baterainya nih. Tak mau hidup ya. Bang. RCTI oke. Mati RCTI pula. Mati. Angkat bang. Dalam ya. Sebesar udangnya. Ini paling besar udangnya. Ush. Ngeri deh ini lo mancingnya. Berat lawan ini. Apa kok? Besar udangnya geng. Sekilo lebih. Kilo lebih babon ya, Pak. Udang babon sore ini, sore hari kek. Jadi woi, jadi mau kirim sep. Nah, itu ya, itu karung mayat ya, geng. Nah, tahu tewas di jalan kan, kita tinggal bungkus. Tinggal bungkus saja. Tuh Pak Pos nih. Oh, Pak Pos mancing. Kusut. Bonek. Mantap, Den. Bonek. Jauh spotnya. Lumayan lah. Kita dari sekitar 1 jam. Oh, 1 jam ya. Wes. Mantap ya. Ini udang. Ini sekilo lebih. Sekilo lebih. Udah timbang belum lagi? Denny dang nih, tangannya punya timbangan noh. Timbang dulu nak. Woi, ikut talinya pakai ikut. Nih ya. Beko putus hilang, udang kau ancai kau lah, enggak putih. Woi, kau enggak putih ya? Enggak ditimbang dulu. Sekilo lebih ya. Digantung gitu ya? Telepon lu orang yang beli. Oh, telepon lu.
Jadi mau dijual nih geng udangnya, ditelepon dulu orangnya. Denny Gang. Apa nama tuh ah? Siapa? Masa nih? Tuh. Masa mah? Nggak punya Eri tinggalnya. Eri tinggal kamu. Aku udah nonton TikTok habis dari sini. Hah? Habis. Ini lagi nelpon pembeli. Asisten. Jadi yang udangnya perkiraannya 1 kilo lebih. Nah, udang babon. Denny baru dapat lagi ya. Siapa nelpon? Kuasai. Lagi berusaha untuk nelpon ya, geng. Nelpon pembeli. Takut habis baterainya. Hidup katanya. Kondisi di sungai hari ini cerah ya geng, airnya juga bagus, makanya si Denny dapat udang 1 kilo lebih nih. Yang mancing ramai tuh. Wah tuh, kondisi air lagi mau pasang. Denny lagi berusaha untuk menghubungi pembelinya geng. Jadi dia jual sekilo 150. Lama. Siapa yang nelfon siapa Den? Oh, mau dia tuh? Jauh masalahnya. Bismillah. Pasep. Pasep. Jalan deh, Pasep. Pasep. Pas ya. Hai guys, jangan lupa subscribe, like, comment, and share guys channel itu oleh Johnny. Jadi mancingnya di dekat lekton, lekton 2 udang babon. Gak nyambung WA masuk udah diangkat oh. Belum diangkat geng, gue hidupin musik. Nah, ini kondisi airnya geng, masih keruh pak pos. Strike udang kayaknya tuh. Oh enggak, hari ini rame ya, banyak anak-anak mandi tuh. Di seberang tuh ada pasar Senen. Tuh. Tadi angkat Den. Enggak diangkat. Mungkin lagi sibuk tuh, lagi kerja mungkin. Pondak lagi jalan. Belum ada yang strike ya geng. Nah, nggak ada beli nih. Telepon-telepon semua nak diangkat.
Siapa? Udangnya sekarang lah, orang yang ditelepon ada yang mengangkatnya. Besar-besar, Wak. Serius, Wak. Sinilah, Wak. Hah? Yang tadi dulu lah, dia dulu enak, orangnya angkat doang. Yang tadi angkat macam mana lagi, Beko? Kalau ditelepon dia bilang aja, Beko. Ah, siapa cepat dia dapat. Kalau oh, namanya Jol udah mencopek aja lah. Berapa? Oh, berapa? Sudah lebih lah. Besar-besar, Wak. Setelah lebih berapa mata? Pikulkan aja udangnya. Pikulkan aja udangnya. Hanya ini udangnya. Mau lihat udangnya, Wak? Besar, Wak. Ini juragan nih, ngeri nih, bukan kaleng-kaleng nih. Jadi mencoba untuk divekol ya. Mau lihat kondisi udangnya seperti apa, geng. Tuh, udangnya besar nih. Masuk kulkas babon lagi. Ini juragannya. Kalau teman-teman mau lihat. Nah, tuh. 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 Besar kan? Babe ah. Ah. Eh. Dari timbangnya. Timbang lu. Lihat kan lu. Timbang lu. Kaleng-kaleng ini juragannya nih. Nah. Kayak kusut kan pada uang liaran tuh. Kok denger sih? Kepelan aku. Berapa tuh, Dan? 2 kilo. Oh, itu besar-besar, geng. Besar-besar, oi. Tunggu timbang dulu. Timbang dulu. Jadi juragan enggak sabar ya mendengarkan harganya. Ah, timbang lu. Berapa, Den? Cuma sih. Nih. Ah, tuh. Kilo. Pas kurang, ya. Pas. Kurang sikit. Kurang setengah on. Berapa duitnya? Ah? Negosiasi, geng. Tahu deh, ada udang. Sikit lagi dia. Si bisa paling saya ekor ketek lagi ya. Genap lah sekilo lah dak. Ada yang sampai 1 ya. Berapa? S50 lah. Jadi juga ya. Hai. Hah? Odi. Oke. Kalau sore udah tutup. Ya. Atau sorenya tiba. Selamat buat Pak Parut mendapatkan udang. Lelang. Di lelang akhirnya Pak Parut mendapatkannya yang pemenangnya. Selamat buat Pak Parut. Semoga sukses. Walaupun kumel, tapi uangnya miliaran. Ready. Makan udang. Naik kolesterol. Makan ya, udang. Selamat naik kolesterol. Ajar tuh kolesterol. Ajar terus. Oh, akhirnya mana udangnya? Itu abang apa baliknya? Nah, jadi Pak Rudin ya. Ownernya enggak tahu apa. Tak di sepak bola. Pak Umar apa kan? Berapa, Din? 150 ini kan? Oke, 150. 150, geng. Nah, itu hasil hari ini ya, teman-teman ya. Sinilah, Den, baik-baik. Apa? Ya. Nah, apa? Interview. Enggak. Salah. Interview lu. Tak joler apa kan? Jadi gimana, Den? Itu hasil udang mancing hari ini. Berapa dapat? Sekilo ya. Beratnya tadi sekilo lah. Sekilo, mantap. Daerah Lekton 2. Mancingnya lumayan jauh lah daerah jauh, Lekton 2 ya. Palas. Wis, Palas. Oke, kawan-kawan, jangan lupa subscribe, like, comment, dan share channel RP. Terima kasih, teman-teman. Assalamualaikum. Dan ini jadi enggak. Ini salah satu marketing. Marketing. Tadi kita udah ngobrol banyak mobil. Udah jelas lah. Buat teman-teman nih mau mobil second. Tadi katanya nyusun report mobil lo. Bisa langsung ke Ucok. Terima kasih, teman-teman. Assalamualaikum. Tuh, maksudnya dari market Ucok. Eh, boleh.